السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مواله حضرة المكرمين والمكرمات الحمد لله kita melanjutkan kajian berkaitan dengan keabsahan dalil amaliyah yang sudah kita terima dari guru-guru kita dari para ulama kita yang sekali lagi memiliki sumber dalil ijtihad kali ini kita membahas tradisi ya. tradisi yang akan kita bahas nanti Seputar masalah dalil tingkepan, namanya orang Jawa menyebut "tingkepan" atau kalau di lingkungan masyarakat kita lebih dikenal dengan mendoakan kehamilan, doa saat kehamilan. Bagaimana dulu saat ibu kita hamil, kemudian biasanya orang-orang tua kita? Mengundang kerabat, mengundang kerabat, tetangga, famili untuk kemudian berdoa bareng-bareng. Apakah ada yang membaca surat Yusuf, ada lagi yang membaca surat Maryam, dan beberapa doa yang lain? Kita bahas terlebih dahulu tentang tradisi. Sebab ini yang paling kencang ya, paling kuat dituduh kita ini meniru ajaran agama sebelum Islam. Dianggap ajaran nenek moyang, dianggap dakaruan yang dituduhkan kepada kita. Pertama, tradisi. Tradisi kebiasaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan 'urf, disebut dengan 'adah. Itu apa maknanya? Syekh Al-Jurjani di dalam kitab at tarifat beliau menjelaskan al-urf mastaqarratin nufus bishahadatil 'uqul wa talaqqat Taba'i bil -qabul. Tradisi itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh hati dan akal manusia kemudian diterima oleh tabiat kebanyakan manusia. Salah satu contoh itu, tradisi bisa diterima, itu berulang diulang, dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, ya, ada tradisi mudik, tradisi pulang kampung setiap hari raya. Kalau itu keburukan, kejelekan, dari dulu orang-orang tidak -orang akan melakukan, tetapi karena memang sudah menjadi tradisi. Maka tiap tahun berulang. Kemudian ada lagi istilah orang Jawa menyebut kupatan ya, orang sini orang Madura menyebut telasan topak ya, hari raya ketupat dalam bahasa Indonesia nya itu juga tradisi tetapi berulang terus menerus dilakukan. Ini artinya secara watak manusia bisa menerima ya, kemudian ini juga pesantren pesantren punya kebiasaan tahun baru hijriyah itu 15 syawal misalnya hampir seluruh pesantren itu tanggal 15 syawal atau 10 syawal adalah penerimaan kedatangan santri baru atau ketika balik ke pesantren adalah setelah syawal dan beberapa tradisi yang lain fahuwa hujjah Tradisi itu bisa menjadi dalil, apalagi ketika memang tidak ada nas, tidak ada dalil secara khusus, maka kemudian tradisi ini bisa dibenarkan. Kemudian, mana riwayat dari pendahulu kita, khususnya dari kalangan sahabat, yang dijadikan dalil adalah? asar asar itu secara penggunaan itu oleh para ulama kita lebih banyak diarahkan kepada riwayat dari sahabat dari sahabat dari tabi'in itu disebut dengan asar namanya pakai sa ya bukan sot kalau sot itu sholat asar ya ain juga ini hamzah ini ya jadi riwayat yang dikutip dari kalangan sahabat maupun tabiin beliau yakni sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kalau panjenengan buka kitab hadis lalu kemudian di situ ada kata-kata Abdullah maka di situ ada kaidah idza utliqa Abdullah famuratuhu famuraduhu ibnu Mas'ud kalau ada kata-kata Abdullah secara mutlak secara tidak disebutkan ibnu siapa, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab Abdullah ada banyak, ada ibnu Abbas, ibnu Amr bin As, kemudian juga yang lainnya. Nah, ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Di sini beliau berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan." Kalau ada kebanyakan umat Islam memberi sebuah penilaian sebagai penilaian yang baik, maka di sisi Allah juga baik. Nah, jadi misalnya seperti tadi ya, ada di antara kita yang kemudian kalau ke kuburan, ke makam itu membaca Quran misalnya. Di samping ada hadis, ada riwayat dan ini suatu saat akan kita bahas tersendiri. Lalu kemudian ini menjadi watak yang tak terpisahkan dari manusia, maka kemudian membaca Quran ini dianggap baik, terus-menerus terjadi. Tidak hanya kita di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, para ulama kita, kalau ziarah kubur itu baca Quran, jadi ini bukan murni tradisi, tetapi ada dalil, tetapi dari dalil itu kemudian menjadi kebiasaan yang terus berulang yang terus menerus kemudian dilakukan sebaliknya wama ra'ahul muslimuna indallahi kalau ada kebanyakan umat Islam ini menilai sesuatu sebagai keburukan maka di sisi Allah juga bernilai buruk yakni sesuatu yang tidak baik jadi misalnya misalnya ketika kemudian pernikahan yang disertai dengan apa namanya musik yang sampai kemudian mengumbar aurat kemudian ada mabuknya dan itu sekali lagi tidak baik maka juga tidak bisa dibenarkan tetapi tidak semua musik dilarang ya nanti juga ada ada kajian tersendiri bagaimana musik menurut ulama kita ketika hari ini hampir semua Ustadz-Ustadz di YouTube itu banyak yang mengharamkan musik. Nanti kita akan membahas tersendiri. Makanya alhamdulillah di Madura khususnya dan di beberapa tempat yang lain tumbuh subur namanya majelis solawat ya. Jadi dulu sebelum ada gerakan Kiai Fakhri Allahu yarham dan beberapa habaib maupun ulama kita yang lain itu kecenderungan pernikahan itu ada ini ya ada beberapa yang sebagian ulama menilainya sebagai mungkarot tetapi sejak ada majelis solawat itu kemudian berganti ke ke solawat ya. nah, jadi sekali lagi ini yang berkaitan dengan tradisi yang baik biasanya kemudian akan diteruskan yang tidak baik kemudian akan tersisih karena memang secara tabiat, secara naluri manusia memang biasanya kurang berkenan terhadap hal-hal yang tidak baik. Ini yang menjadi riwayat dari ulama kita, yakni para mufti dari Mesir dalam kitab Fatawa Al Azhar beliau katakan, wahdul asar istadallah bihi jumhurul ulama' ala an al arfa hujjah fit riwayat dari Ibnu Masud tadi adalah hujjah-dalil bagi mayoritas kalangan ulama untuk menjadi dalil ketika tradisi itu bisa dibenarkan selama tradisi itu baik tidak ada kemungkaran di dalamnya kemudian tidak ada dalil yang secara khusus melarangnya nah, nanti kita kemudian mengarah ke tradisi yang sudah biasa kita amalkan. Ini kita lihat terlebih dahulu di lingkungan kita. Itu kalau orang Jawa menyebut dengan istilah "ngapati" atau "ngupati", "ngapat" itu artinya empat bulan empat bulan itu kalau hitungan hari ya berarti 120 hari dari dari kehamilan tentu dokter ya bidan yang tahu ilmunya ada di ilmu kedokteran kemudian di situ biasanya masih berupa orang kedokteran menyebut embrio ya embrio calon janin kalau di di kitab kita di hadis itu ada istilah alaqoh dan mudroh alaqoh itu darah yang menggumpal kemudian mudroh itu adalah daging yang menggumpal yang kemudian calon menjadi anak ya, jadi sampian-sampian dulu seperti itu dulu saya juga ya cuma saya lebih lahir duluan ya. jadi masih berupa janin, masih berupa embrio baru nanti di dalam hadis riwayat Bukhari itu ketika kandungan sudah 40 hari yang ketiga jadi 40 hari arbainah apa namanya? abainah nutfatan pada 40 hari yang pertama itu manusia berupa sperma, 40 hari yang kedua berarti 80 hari itu kemudian menjadi alaqoh ya, kemudian 40 hari yang ketiga sudah menjadi apa namanya mudroh daging yang menggumpal nah di saat daging yang menggumpal itu dalam riwayat Imam Bukhari Allah perintahkan malaikat catat janin itu catat ajalnya catat rezekinya kemudian apakah asaidun ausyaki apakah orang itu kelak akan menjadi orang yang beruntung ataukah orang yang celaka nah di saat itu di saat proses pencatatan takdir oleh malaikat itu kita berdoa berdoa supaya anaknya nanti menjadi anak soleh solehah ya semoga jenengan semua dulu oleh Allah sudah ditentukan minas suada ya orang-orang yang beruntung kemudian juga soal rezeki soal rezekinya kemudian minta rezeki itu tidak hanya lancar tetapi berkah ya jadi ada satu santri datang ke kiai Datang ke kiai itu, minta diajari doa kaya. Bahasanya bahasa Madura, tetapi kita terjemah langsung ke bahasa Indonesia saja. Kiai, tolong ajarkan saya doa kaya, doa supaya kaya. Kiai ini menjawab, orang di akhir zaman itu akan lebih mudah kaya. Lalu beliau mencontohkan, "Saya dulu..." dengan bapak saya seusia begini, bapak saya lebih sulit. Saya seusia sekarang sudah punya rumah, bapak saya belum. Nanti tambah akhir zaman, orang itu rezekinya sudah terbuka sendiri, lancar sendiri. Yang perlu diminta itu keimanan. Yang perlu diminta tidak boleh kendor itu adalah ibadah. Memang betul, sampean bandingkan nanti ya, sampian banding. Saya juga sudah sudah mengukur dulu saya seusia pernikahan dengan usia orang tua saya dulu menikah belum punya apa-apa. Di usia saya menikah sudah punya sepeda motor. Berarti betul ke belakang zaman nanti ini rezeki itu oleh Allah semakin dimudahkan yang semakin berkurang itu Orang ibadah, makanya yang perlu diminta ini: minta keteguhan iman ibadah dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, tetap minta rezeki, tetapi jangan yang sampai dilupakan. Itu adalah berkaitan dengan ibadahnya. Nah, kemudian ini yang dijadikan dalil oleh ulama kita, yaitu ada sahabat namanya Ummu Sulaim, siapa? Ummu Sulaim, beliau ini ibunya Sahabat Anas, Sahabat Anas bin Malik, punya bapak sambung namanya Abu Talha, ya Abu Talha. Sahabat Anas ini dulu kepada Rasulullah beliau menjadi juru bantu. Jadi semenjak Nabi itu hijrah ke Madinah, Abu Thalhah ini datang kepada Nabi, "Nabi, urusan panjenengan selama di Madinah biar ditangani anak saya bernama Anas bin Malik." Lalu suatu ketika Anas bin Malik ini dimintakan doa oleh ibunya kepada Nabi, lalu Nabi mendoakan. Ya, Nabi mendoakan Anas itu dengan rezeki, dengan keberkahan. Ternyata dari doa Nabi ini Anas bin Malik itu menjadi sahabat terakhir yang wafat paling panjang umurnya dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma barik lahu fi Ya, Allah, berilah keberkahan di dalam hartanya wa dan perbanyak hartanya. Ternyata betul. Sahabat Anas dulu begitu. Ini adiknya, adiknya sahabat Anas Ketika ibunya itu hamil, Nabi kemudian mendoakan. Doanya begini. Kalau doanya ini ada di Sahih Bukhari juga ada ya. Di Sahih Bukhari saya sudah ngecek ternyata ada. Jadi Abu Thalhah ketika Ummu Sulaim itu hamil, oleh Nabi didoakan Barakallahu lakuma filailatikuma doa ini oleh Imam Al Baihaki dari dalam kitab Dalailun Nubuwah Nubuah ma jaa bil lihamli ummi Sulaim min Abi Tolha. ini adalah dalil doa ketika istri sedang mengandung karena Nabi mendoakan keberkahan untuk kandungan ibunya Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim Lalu di komentari ini, Fawaladat lahu kana ismuhu Abdullah. Ummu Sulaim ini melahirkan seorang anak untuk suaminya Abu Talha. Seorang anak yang bernama Abdullah. Abdullah yang didoakan oleh Nabi di dalam kandungan ini, Fadhakaru annahu kana min khairi ahli zamanih. Kandungan yang didoakan oleh Nabi itu menjadi seorang anak Abdullah yang tumbuh menjadi orang terbaik di masanya. Makanya sekali lagi, meskipun hadis ini, ya, hadis ini kan Arab ya, babu maja fi du'aihi bil barokah itu tidak ada kata-kata babu do'a fitting kepan begitu ya karena memang tingkepan bukan bahasa Arab atau babu doa atau babu majaa fi ngapati ya tidak ada tetapi meskipun di hadis ini tidak ada kata-kata ngapati tidak ada ngupati tidak ada mitoni tetapi subtansinya ketika orang hamil itu kemudian didoakan ada hadisnya nah kita memahami dalil itu jangan tekstual jangan tekstual itu Mana itu empat bulan itu? Mana tujuh bulan? Bukan itu subtansinya. Subtansinya adalah kehamilan. Boleh dibacakan di tiga bulan, boleh dibacakan di empat bulan, di lima bulan, dan seterusnya. Yang terpenting selama hamil. Sementara empat bulan itu tradisi, kebiasaan saja. Maka selama kebiasaan tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena sekali lagi, ini Imam al baihaqi menyebut selama kehamilan dan usia empat bulan itu masuk dalam kategori kehamilan usia tujuh bulan juga bagian dari kehamilan ini dalil Qur'annya ini ya ini dalil Qur'annya terkait dengan mendoakan kandungan yakni di dalam surat Al-A'raf di hampir bagian akhir surat Al-A'raf Allah berfirman وَالَّذِي <tuk> khalaqakum min <nafsi> نَفْسٍ wahidah Suaranya bukan suara kori kalau saya ya Suara kora <tuk nafsi wahida> tidak enak secara suara Tetapi Alhamdulillah saya ngaji ke Kiyadul Hilmi ya Ngaji apa namanya Terkait dengan uh, tajwid dan juga memperindah Wajalamin ha liyaskuna Dulu Allah menciptakan kita pakai yang sebab ada dua riwayat ini ya. Ada yang riwayat Nabi Adam dan Ibu Hawa, ada yang bukan. Dulu Allah menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan, lalu menikah. Setelah menikah yang perempuan ini hamil muda, hamil muda itu ya usia satu bulan, dua bulan, tiga bulan begitu. Kemudian, falam askolat ketika yang perempuan ini merasa berat dengan kandungannya sudah mulai terasa nah, dulu. Kalau kebidan, nanti sampean tahu sendiri itu. Ibu bidan itu pakai satu alat, ya. Pakai satu alat yang diletakkan di atas perutnya ibu, lalu didengarkan. Nah, di situ ada gerak janin. Ya, sampeyan dulu masih kecil, itu bergerak-gerak, ya, atau apa namanya. Apa mungkin kepingin cepat keluar dari, dari sana, dari perut kandungan? Tapi kita tidak sadar saat itu ya, kita tidak sadar saat itu bisa diketahui ya, bisa diketahui, bisa didengar. Nah, ketika istrinya itu kemudian hamil dan sudah mulai terasa berat, da'awallah rabbahuma la in ataitana shaliha lanakunanna minasy syakirin. Maka sepasang suami istri itu dia berdoa kepada Allah la in ataitana ya Allah andaikan engkau memberikan kepada kami anak yang soleh solihan ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu adalah sawiya anak yang sempurna anak yang sempurna itu ya kemudian secara organ utuh ya ada wajahnya ada tangannya utuh seluruh seluruh pemberian dari Allah, ya meskipun tidak ganteng enggak apa apa, ya sampean jangan apa namanya jangan jangan merasa ini saya kok nggak ganteng, oh, enggak, jangan jangan begitu Allah memberikan kelebihan itu bisa jadi lebih pandai nanti, bisa jadi lebih berilmu, lebih macam-macam. Pokoknya, nikmati saja pemberian dari Allah, anugerah pemberian dari Allah itu. Jadi, sekali lagi, di sini, ya Allah, kalau Engkau menganugerahkan untuk kami anak yang soleh, tetapi kalau bagi kita, soleh ini hari ini di samping secara organ tubuh sempurna juga. Soleh itu adalah soleh yang baik. Soleh itu didefinisikan oleh Syekhul Islam Zakaria al Ansori al Qaim bi wa hukukil adamiyin. Orang yang soleh itu hak kepada Allah dia penuhi, hak sesama manusia juga terpenuhi. Waktunya solat solat, waktunya ibadah ibadah, waktunya bertetangga baik baikan dengan tetangga. Ada tahlilan kita datangi, ada yang wafat, kita kunjungi. Ada mantenan, kita datang. Ada waktunya kurban, kita bersedekah. Nah, ini jadi sekali lagi, Soleh itu hubungan kepada Allah terjaga dengan baik terhadap sesama manusia, juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karenanya, sekali lagi, ini dulu. Nah, ini, ini al-Quran memberi gambaran. Al-Quran mengisahkan ketika sudah ada kandungan yang sudah mulai terasa berat, maka doakan di situ. Karena ini dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa cuma dua orang, yang berdoa berarti cuma dua orang ini. Mau ngundang siapa, mau belum ada saat itu. Ada besar-besar dinosaurus, ya, kemudian yang macam-macamnya tidak bisa ngundang itu. Kita hari ini sudah banyak tetangga, sudah banyak kerabat, sudah banyak famili, maka kemudian ketika berdoa, ngajak orang lain. Ustadz di kampung kita yang hafal Quran misalnya, atau ustadz yang dilanggar kita. Biasanya kalau ustadz itu, kata Kiai Musleh Adnan ya, itu diberi tugas paling berat apa baca surat Yusuf ya baca surat yang paling paling panjang ya. jadi sekali lagi yang berkaitan dengan masalah ini apa namanya karena dulu cuma dua orang kita hari ini sudah bersosial sudah memiliki banyak tetangga kanan kiri maka undang undang mereka untuk kemudian kalau ya ustadznya itu baca Quran Lalu biasanya yang lain Ada yang membacakan sholawat Ada yang membacakan ayat kursi Ayat kursi itu tentu untuk perlindungan ya Untuk penjagaan Dan beberapa hal lain Yang biasanya dibaca sampai selesainya pembacaan Sekali lagi pada intinya Dalil secara umum maupun dalil secara khusus tadi yang dipraktekkan oleh nabi dan dijadikan dalil oleh para sahabat kita para imam kita termasuk Imam al-baihaqi adalah penggunaan dalil tersebut nah, kemudian berikutnya ini adalah anjuran nah, setelah kemudian lahir, setelah kemudian lahir Ada anjuran di dalam banyak ayat Al-Quran Untuk selalu mendoakan anak cucu Anak keturunan Misalnya di dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa Wajnubni wa baniya an na'budal asnam Ya Allah jauhi kami dan anak keturunan kami Nah anak keturunan di bawah Agar kami dijauhkan dari menyembah Tuhan selain Allah Maka kemudian dikomentari oleh seorang ahli tafsir, ahli sejarah, ahli hadis bernama Abul Fida yakni Imam Ibn Kathir beliau katakan yang bagi li kulli da'in ayyad da'u wali bagi seseorang dianjurkan untuk berdoa untuk dirinya sendiri rabbana innana ya misalnya lalu kemudian untuk orang tua kita rabbana Wali atau Wawali Dina sama ya yang penting untuk orang tua dan untuk anak keturunan anak keturunan itu ya anak kita atau cucu kita dan seterusnya. Dan ini termasuk paling banyak nabi. Nabi Ibrahim ini ya, di antaranya doa Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang juga selalu saya baca ya. Jadi misalnya adalah ini. Mukim as-salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa ini Rabbi ja'alni mukim as-salah wa min zurriyati Ya Allah Jadikan saya orang-orang yang mendirikan solat Yang melaksanakan solat dengan sempurna Wa min zurriyati Dan anak keturunan Jadi tadi Nabi Nabi Ibrahim tetap membawa anak keturunan untuk kemudian eh, diberikan apa namanya diberikan anugerah dari Allah untuk menjalankan ibadah. Termasuk ini, Rabbana ighfirli wali daya wa lilmu'minina yauma Allah beri ampunan saya, beri ampunan untuk kedua orang tua saya dan orang-orang mukmin di hari kelak ketika dilaksanakan pemeriksaan amal di hari kiamat. Nah, jadi sekali lagi di sekian ayat ini Nabi Ibrahim itu kemudian selalu mengajarkan doa, selalu mengajarkan doa agar tidak apa namanya baik berkaitan dengan anak cucu, orang tua, bahkan juga untuk orang lain. Karena kita juga membahas doa Nabi Ibrahim. Ada satu doa dari Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan masalah ini, apa namanya? kepemimpinan. Ya, jadi ada di dalam surat Al-Baqarah kalau ini di ayat ini Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Wa idz tala rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian Dan ternyata Nabi Ibrahim itu sukses menjalankannya Lalu Allah berfirman Inni ja'ilu kalinna si imama Wahai Ibrahim Saya jadikan kamu pemimpin bagi umat manusia Lagi-lagi Nabi Ibrahim itu tidak lupa terhadap anak keturunan Wa min ya Allah Jadikan juga anak keturunan saya sebagai pemimpin, tetapi kemudian dijawab oleh Allah, kalau ada keturunan kamu yang zolim, ya tidak bisa, berarti tidak boleh zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim namanya, supaya masuk di dalam apa namanya, di dalam doanya Nabi Ibrahim ini ya tentu jangan menganiaya, jangan berbuat dolim, jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sepengetahuan kita dengan cara sadar dan seterusnya jadi sekali lagi dari sekian ayat dari sekian ayat di dalam Al-Quran, itu teramat banyak dalil yang menunjukkan bahwa selama di dalam kandungan maupun sesudah keluar dari kandungan sudah menjadi anak ini sekali lagi tetap dianjurkan untuk berdoa. Hamil masih proses bagian dari dari menjadi anak tetap bagian untuk dianjurkan untuk didoakan oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian karena ini masih berkaitan dengan tradisi bagaimana penilaian tradisi yang kemudian dialami oleh nabi kita. Jadi nabi kita saat beliau itu datang ke Mekah ataupun di Madinah, masyarakat Arab saat itu sudah punya tradisi. Nah, Tradisi yang disikapi oleh nabi itu ada tiga. Pertama, kalau tradisi itu berkaitan dengan akidah, dengan ketuhanan, ini oleh nabi dihapus. Contoh di sekitar Ka'bah itu dulu ada banyak sesembahan selain Allah. Begitu nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, maka kemudian sesembahan itu disingkirkan dan hanya tinggal Ka'bah. Itu kalau sampai tradisi berkaitan dengan ketuhanan, dengan akidah. Maka prinsipnya bagi nabi kita sesuai ayat Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, kalau ada tradisi berkenaan dengan ibadah, tetapi ibadah di situ Bertentangan dengan ajaran Islam Maka Nabi mengganti Nabi mengganti dengan ajaran yang sesuai dengan Islam Contohnya apa? Contohnya adalah orang tawaf Saya doakan yang hadir semua Semoga bisa ke Mekah dan Madinah Amin Allahumma amin Ya Rabbana ini dulu Di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-A'raf Ya Bani Adam masjid Ayat itu dulu diturunkan ketika orang-orang jahiliyah di tanah Arab itu dulu Mereka kalau tawaf itu telanjang ya, Telanjang Maka setelah ajaran Islam ini datang Tawafnya dibiarkan tetap dijalankan oleh Nabi kita Tetapi dengan menutup aurat kalau laki-laki pakai pakaian ihram, perempuan juga memakai sekujur tubuh kecuali wajahnya. Ya, kecuali wajahnya. Nah, berarti kan kalau ada satu tradisi yang di situ kurang menyimpang, maka bukan tradisinya yang dihilangkan, tetapi ajarannya yang kurang tepat itu yang diisi dengan ajaran yang sesuai. Nah, nanti juga kita akan membahas sendiri dulu itu ada kebiasaan orang-orang kuno kita itu mereka ketika membuat tumpeng ya mereka membuat tumpeng itu punya keyakinan arwah orang tua mereka itu ada di atas gunung sehingga kemudian ada selamatan arwah dengan cara membuat tumpengan nah ini pandainya para wali kita dulu penyebar di tanah Jawa ini Tumpengannya dibiarkan, keyakinannya yang diubah bagaimana diganti baca Yasin, diganti baca Yasin, diganti dengan baca zikir, diganti dengan hal-hal yang di situ dibenarkan di dalam agama kita. Dulu tumpeng ini dibuang sebagai apa namanya, sebagai peruntukan bagi makhluk yang lain, diganti disuruh sedekahkan. Unda ini tumpengnya disedekahkan, okay. nah, jadi sekali lagi apa yang kemudian didakwahkan oleh wali Songo kita dulu, ketika ada tradisi yang kemudian diisi dengan ajaran Islam, itu sudah sesuai dengan prinsip dakwah Nabi ketika ketika Nabi bertemu dengan tradisi di Arab dulu, tetapi bedanya ya bedanya kalau Rasulullah adalah sohibut tasyri seorang nabi yang berhak membuat syariah kalau wali songo tentu bukan tetapi wali songo ini atau para wali kita mengambil dari ajaran dari ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga jika tradisi itu bersifat keseharian tidak ada kaitan dengan ibadah tidak ada kaitan dengan hal apapun maka nabi tidak mengubah apa contohnya para ulama dari Mufti Al Azhar itu mencontohkan adalah pakaian Jubah ya pakaian Jubah itu menurut ulama Mesir adalah libasu kaumih ya pakaian tradisi kaumnya Rasulullah makanya Nabi mau berkenan memakai Jubah itu apa bukti kalau Jubah itu adalah kebiasaan orang Arab dan Nabi mau memakainya Buktinya, setiap nabi menerima pemberian baju dari negara lain. Nabi memakai, nabi pernah diberi oleh orang Persia, dipakai oleh nabi. Nabi pernah diberi oleh orang Yaman, dipakai oleh nabi. Nah, jadi, hal yang semacam ini kemudian ada yang bersifat tradisi, tetapi karena ini terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah, tetap ada nilai kesunahan. Makanya, kiai-kiai kita itu, kalau ibadah sholat, beliau pakai jubah. Kiai-kiai kita, kalau ada sholawatan juga pakai jubah, ya, pakai surban, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, pada intinya, tradisi ini seperti tradisi tingkepan, tidak ada yang menyalahi itu. Tradisi Ngapati, Neloni, tidak ada yang menyalahi maka tetap diperbolehkan untuk diteruskan untuk kita amalkan dengan diisi itu tadi ya diisi uh, bacaan surat al-quran supaya pingin ganteng dibacakan surat yusuf ya saya yakin dulu bapak saya membacakan surat yusuf meskipun wajah saya tidak seperti nabi yusuf seperti siapa pak yusuf salah satu penjual di pasar yang penting bukan itunya, bukan wajahnya yang penting tetapi ketularan kesolehan dari nabi-nabi uh, dan orang-orang soleh yang lainnya. Sekali lagi ini yang berkaitan dengan dalil tradisi kita khusus berkaitan dengan tingkepan. Sampian suatu saat nanti di kampungnya akan melaksanakan ini dan sudah tahu dalilnya. Semoga ada manfaat dan bisa kita amalkan serta memperkuat hujjah apa yang telah diamalkan oleh kiai-kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.